Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lanjut ke acara cek soundnya Elpas Audio. Ini soundnya mau warning dulur. Oke, dan untuk genset Elpas Audio pakai berapa tadi? Pakai 60 kVA. Nah, ini truknya. Sampun mas, sampun mas. Nah ini mau dibukakan dulur. Ini jajannya pakai 60 kVA. Wah, sampai ini guys sangat-sangat mampu untuk menghandle soundnya di tempat itu soalnya dulur. Oke, kita lanjut lihat power. Ini power yang dipakai. Power apa nih dulur? Oh, ternyata power asli. Yang bawah juga power asli. Nah, untuk yang kecil-kecil ini entah dipakai untuk subwoofer atau mid hack-nya dulur, saya juga enggak tahu. Kemungkinan kalau dilihat dari tampilannya ya ini dipakai buat subwoofer dulur. Kira-kira begitu dulur. Nah ini juga. Ini tampilan sound systemnya dari belakang. Ayo careta. Ya careta dulur. Oke, kita skip lihat dari depan. Nah, oke dulur, ini ruang operatornya ditaruh di atas pickup. Ruang operator buat sound system sekaligus buat lighting. Dan untuk sound systemnya dari depan seperti ini dulur. Wah, mewah dulur ya. Ini total untuk subwoofernya ada 1, 2, 3, 4, ada 8 subwoofer. Dan untuk low-nya ada 1, 2, 3, 4, 8 juga telur. Nah untuk mid high-nya itu juga ada 8, mirip sama punyanya siapa dia? Seperti Brewo Audio yang tapi apa itu lho, yang aktifan itu loh. Seperti ini tampilannya Elpas Audio dari depan, tampilan baru. Dan untuk beamnya pakai 4, kalau parletnya pakai 1, 3, 6, 6, 3, 9, ada 9 parlet. Nah, yang untuk subwoofernya ini pakai box B2. Kita lihat mendekat lagi. Tampilan baru, dulur. Nah, ini speaker untuk low-nya kebalik. Tren di tahun 2021, dulur. Rata-rata speakernya kelihatan. Wis usum dulur saiki lek bawange speaker ketok. Ini kemungkinan 15 in kalau enggak salah. 15 in dulur ya. Kalau enggak 12 in 15. Saya juga sudah lupa dulur, lama enggak megang speaker. Oke,
Yeah.